Kalau pengalaman saya apa ya, kalau saya mah kerja Yajid yang tahu itu udah kasih tahu aja lah bro. Tahu lah. Tahunya lu menggunakan ilmu sesat lu. Nah itu dia. Hey, secara singkatnya ya pengalaman kerja, gua mulai jahit itu 2000 tahun 2000 dulu. Tahun 2000 itu di apa? Dari kampung ke Jakarta tuh belajar jahit. Umur 16 tahun. Masya Allah. Kebetulan keluarga di sini ada yang bergerak di bidang jas ini itu ya, dia sebenarnya sih komplit sih dulu, ada kaunnya segala macam, cuma yang baju khusus baju perempuan udah nggak ada penerus di kita. Nah selama 8 tahun saya kerja sama keluarga, 8 tahun ya keluarga maksudnya ngikut om lah gitu. Nah, habis itu tuh udah mulai melek lah, mulai melek itu pengen keluar dari Depok. Itu sempat kerja di Thailand, yang di Jakarta gitu. Nah, di Jakarta terus sama Laksmi pernah nyoba, Wong Hang pernah nyoba, Wong Tung pernah nyoba. Tapi nyobanya itu rata-rata. Wong Pehung udah. Wong Pehung bunting gua no. Nah. Ya enggak, itu benar, cuma sistemnya dulu itu kerja sama orang itu mainnya over order, jadi bukan gue sebagai tukang di sana gitu. Nah, kalau yang Kuong Tung sama pokoknya yang di Wong Hang itu yang di Jakarta, yang di Pecenongan. Tapi kalau Laksmi itu dulu di ini ya, Jalan Bangka bro, yang Kemang tau kan? Ya, ya. Nah, gitu sih. Sistemnya semuanya sistem over order, jadi gue coba-coba gue bawa pulang kerjaan, akhirnya dia suka, ya udah, jadi nggak pernah kerja di tempat gitu. Iya iya. Abis itu tuh saking banyak kenalnya orang, ya berdirilah namanya media sosial ini ya, kurang lebih Facebook ya bro. Iya iya. Nah di Facebook. Kita buka lapak juga di situ yang semacam grup-grup gitu, penjahit jas Indonesia, pola baju wanita gitu. Nah, itu ngumpul-ngumpulin bos tailor di situ supaya lebih gampang lagi over order gitu. Tapi ya, sampai sekarang ya alhamdulillah ya ada peningkatan, udah punya produk sendiri lagi, udah pakai merek sendiri sekarang. Itu singkatnya ya. Ya kalau untuk penghasilan alhamdulillah, tapi kalau masalah pajak-pajakan gua kan belum mengurus izin usaha macamnya belum punya. Kalau kecuali nanti kayak Bang Yajid tuh bolehlah main-main tender gitu kan. Sekarang abang umur berapa tahun, Bang? Ah, cuma baru 23 dia. Coba tebak. Ada lihat aja di usaha itu berapa kepala tuh. Tiga kali ya, kepala tiga ya, kepala tiga kan ya, coba tebak nih tuh, lihat aja di username-nya tuh, di ujung username-nya lihat lo tahun kelahirannya tuh ya, berapa tahun Bang Yajid? Ya kamu udah kendor kayak gitu 39 kan? Udah kendor kayak gitu kan ya, udah tua gitu. Ya, berapa, 39 besok awal tahun besok 40 umur gua. Masya Allah. Nah, itu kalau itu awet muda ya. Sampai kapan, Mbak? Apanya? Umurnya. Oh, katanya sih kalau dengar 40 lagi. Anak berapa, Bang? Anak. Anak alhamdulillah baru 2 Mas, sepasang, enggak nambah lagi. Istri baru 1. Itu aja makin gede aja kagak habis-habis. Asik. Jangan. Kira banyak duit mau nambah lagi. Ya kita kan berkat doa dia kita bisa juga bergerak begini gitu. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Sekarang Mas Agus. Iya.